Asalnya gua kan tak sangka isteri nekat tinggal ke aku. Assalamualaikum. Saya Azad, bukan nama sebenar. Telah berkahwin dan kini mempunyai 4 orang. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman saya sendiri. Peristiwa ni berlaku pada tahun 2017 tak silap. Waktu tu baru nak beli rumah. Pada masa yang sama, isteri tengah mengandungkan anak kedua. Alhamdulillah, bersalin saja isteri saya. Lepas tu dapat kunci rumah. Sempat renovate sikit rumah tu. Dapatlah isteri dan anak-anak merasa rumah baru. Pengalaman beli rumah pertama macam suami-suami lain, dia cabar utamanya adalah potongan bulanan tu. Gaji yang kena potong RM1,900 sebulan. Lepas tu tolak komitmen, bulanan bil, taskar anak, barang dapur, apa-apalah segala keperluan gaji. Akhirnya memang tak ada baki langsung. Tak ada duit untuk makan dan isi minyak nak pergi kerja pun tak ada. Kosong. Jam jugalah pernah bagi slip gaji dekat mini, so kira depan-depan supaya dia faham apa yang berlaku sebenarnya. So aku putuskan nak buat part-time job sebagai pemandu Grab. Pagi kerja, malam lepas maghrib, lepas tu, macam tu bawa Grab sampailah 12 jam malam. Buat setiap hari dan hujung minggu hanya satu je rehat. Alhamdulillah, bantu jugalah tapi sangat meletihkan. Rutin saya setiap pagi mesti kena bangunkan dan siapkan anak pergi ke taska dan lepas tu terus ke kerja. Kemudian 4:30 bila dah habis kerja, ambil anak-anak kat taska, balik mandikan orang dan wife aku balik pukul 7 macam tu. Lepas maghrib aku keluar terus. Sampailah pukul 12 malam. Lepas tu tidur. Rutin yang dan dikatakan hampir 2 tahun saya lalui. So biasalah, rumah tangga mana yang tidak diuji kan. Saya ada rakan sama-sama yang buat Grab. So kadang kami berkongsi lah jenis ragam penumpang yang kami bawa. Biasalah gua orang lelaki, dia lain macam sikit. So ni aku ceritakan korang. Satu hari tu dapat bawa seorang gadis. Memang agak lawa. Saya voice note lah pada kawan-kawan saya melalui WhatsApp. Gua lelaki sama lelaki ni sebagai pengilat penat je. Kira seminggu kemudian, isteri saya buka handphone, dengar voice note tersebut. Aduh, tuduh saya curang lah, mempunyai wanita lain dan sebagainya. Siap minta cerai bagai semua. Panas jugalah time tu. Tapi aku terus terang lah, aku nak cepat-cepat nak habiskan masalah tu. So aku minta maaf dan saya terangkan lah yang saya tidak curang. Tapi dia tak percaya pula. Dah lah, time tu aku ada RM5 je dalam dompet. Betul-betul hilang arah jugalah dibuatnya. Betul-betul bergaduh besar. Dah lah, kau main kosong. Bila bergaduh besar macam ni, memang bertambah stres. Dia tertekan. Wife saya terus balik rumah mak mertua dia tanpa beritahu saya. Tinggalkan saya seorang di rumah keseorangan. Dah lah keadaan yang tak ada duit. Kecewa, marah, sedih dan macam-macam perasaan. Tak tahu nak buat apa. Dituduh macam saya buat. Saya dah lah kerja siang malam. Tapi hasilnya begini je. Saya dah mula mempersoalkan rezeki. Tak tahu nak buat apa, nak kata apa. Jadi saya call mak saya. Saya terangkan dekat mak. Saya terangkan, saya beritahu apa yang berlaku tu semua. Dan mak saya nasihatkan saya untuk bersabar. Yalah, bersabar je lah. Kita terangkan pun tak guna juga kalau orang tak percaya. So macam mana saya nak selesaikan masalah ni? Selepas wife saya balik dan saya call mak saya, saya macam tak boleh nak tidur lah. Macam-macam perasaan dan fikiran negatif masuk sehingga saya terdengar azan subuh. Alhamdulillah, saya jenis yang macam tak tinggal solat. Tapi tak terfikir pula nak solat subuh berjemaah. So dalam split second macam tu lah, tegak hati lah saya. Pada subuh tu, saya pergi masjid solat subuh berjemaah. Ketika solat subuh tu, menangis weh dan benar-benar berdoa supaya urusan dipermudahkan dan harap-haraplah isteri saya kembali kepada saya. Balik sahaja dari masjid, waktu saya pergi ke masjid tu dengan hati yang sedih, pulang rasa macam lapang. Seolah macam tak ada masalah pula. Tersangatlah tenang. Macam seolah-olah semua masalah itu hilang. So, sejak dari itu, saya kejarlah solat subuh berjemaah setiap hari. Jadi macam ni tau, apa yang berlaku pada pergaduhan saya kan, poket saya yang kosong ni, dia pendekkan cerita dia. Wife saya balik tiba-tiba tanpa kata apa-apa. Sedangkan sebelum tu memang kau saya kena weh. Tapi dia dah balik dan dia kata dia rindu saya pula. Syukur saya sangat. Alhamdulillah,
sambil buat grab. Saya ada buat kerja sikit jual tanah dengan rumah. Minggu tu juga saya close satu tanah commission RM11,000. Lepas tu ada jugalah tolong jualkan kereta orang. Dapatlah commission RM400. So, sahabat-sahabat lelaki dan para suami sekalian, apa yang berlakunya, kita kena bersabar. Kita kena kembali kepada Allah. Kita buat baik macam mana pun, sekali kita silap, langsung perempuan dah tak percaya dah. Percaya, dia tak nampak pun sibu kebaikan kita. Dia dapat satu kesalahan kita. Kerja kita adalah bahagiakan keluarga. So, semoga kita para suami diberikan kekuatan dan kesabaran. Jangan tinggalkan solat subuh ya kawan-kawan. Sekian.